Serbu diskon hanya di MotionPay. Mas Firman. Ya, Nabila. Kenapa saya tanyain diem aja? Apa yang terjadi sama kamu sekarang ini ada hubungannya sama Mas Arga? Permisi, Sus. Iya, Pak. Saya mau tanya pasien atas nama Firman Mahendra di ruangan mana ya? Pasien atas nama Firman Mahendra ada di ruangan VIP di nomor 02. Makasih, Sus. Sama-sama, Pak. Selfie ada di sini. Bisa jadi Nabila juga ada di sini. Nabila pasti lagi sama Firman di ruang perawatan. Jangan-jangan Firman udah menceritakan semuanya ke Nabila. Dan berusaha buat Nabila jadi benci sama aku. Kalau itu terjadi, Nabila pasti akan membatasi aku lagi untuk dekat sama kamu. Sebenarnya aku penasaran. Gimana Mas Firman bisa ada di tangga darurat kantorku? Apa aku tanya langsung aja sekarang ya ke Mas Firman? Mas, sebenarnya apa yang terjadi sih? Kenapa kamu ditemuin di tangga darurat kantor saya? Kalau sekarang Anda menjauhi Nabila dan anak-anak saya, itu akan memudahkan saya untuk balik lagi kepada keluarga saya dan memperbaiki semua kesalahan saya. Saya tidak akan mundur, Pak. Satu langkah pun. Karena saya akan buktikan dan saya akan memperjuangkan cinta saya terhadap Nabila seperti apa. Yang seharusnya Pak Arga lakukan adalah membebaskan Wilda dari rumah sakit jiwa. Supaya Pak Arga tahu dan Pak Arga sadar. Pak Arga sudah bercerai dengan Nabila, dan Pak Arga adalah suaminya Wilda. Saya sudah berusaha bicara baik-baik sama Anda. Tapi Anda malah menyuruh saya untuk melepaskan Wilda. Jadi, sudah jelas sekarang. Anda menghalangi saya untuk dekat sama Nabila dengan kehadiran Wilda. Atau Anda menginginkan keduanya sekaligus? Lepas! Mas. Mas Firman. Ya, Nabila. Kenapa saya tanyain diem aja? Apa yang terjadi sama kamu sekarang ini ada hubungannya sama Mas Arga? Apa Mas Arga yang ngajakin kamu ketemuan di kantor saya? Kepala saya pusing, Nabila. Maaf, Nabila. Aku belum bisa cerita sekarang sama kamu tentang apa yang terjadi sebenarnya. Dan terpaksa aku harus alihkan pertanyaan kamu. Saya panggilin suster aja ya. Sakit banget ya? Enggak. Kayaknya saya hanya istirahat aja. Maaf ya Mas, kalau pertanyaan saya tadi bikin kamu tambah pusing. Lupain aja ya. Kamu kenapa tiba-tiba senyum gitu? Saya seneng sih. Di balik musibah ini ternyata ada hikmahnya juga.
harusnya dapat perhatian lebih dari kamu. Aduh, mungkin pusing kan? Oh iya, Nabila. Zura. Apa dia tahu saya ada di sini? Saya belum sempat kasih tahu Zura, Mas. Lebih baik jangan ya. Karena saya nggak mau dia jadi makin kepikiran dan khawatir sama saya. Zura itu khawatir banget sama kamu. Karena kan dia nelponin kamu tapi nggak diangkat. Saya tahu dari Bilela. Bilela yang WhatsApp saya, Mas. Oh iya. Kamu lihat handphone saya nggak? Pakai handphone saya aja ya. Perubahan ada di ring HP aku. Hai, Ibu Peribaik Hati. Assalamualaikum, Zura. Waalaikumsalam, Ibu Peribaik Hati. Tahu gak Papa di mana? Iya, ini kebetulan Tante Nabila lagi sama papanya Zura. Papanya Zura mau ngomong ya? Oke. Maaf, thank you. Halo, assalamualaikum sayang. Waalaikumsalam, Papa. Where have you been? I waited for you all night. Maaf ya, Papa semalam belum sempat pulang. Papa ada kerjaan dan handphone Papa habis baterainya. Makanya Papa lupa ngabarin kabar. Zura mau lihat Papa. Zura rubah jadi video call ya, Pak? Aku harus close up supaya Zura nggak tahu keadaan aku yang sebenarnya dan nggak tahu kalau aku lagi di rumah sakit. Iya, sebentar ya. Mas, Zura mau video call. Iya, sini. Aduh, saya iya. Bantu. Makasih ya. Ayo, oke, Papa. Papa oke kok. Tapi Papa minta maaf kalau Papa itu ada kerjaan dan Papa belum bisa pulang. Sampai Papa lupa ngabarin ke kamu dan handphone Papa lowbat. Nanti kalau kerjaan Papa udah selesai, Papa akan balik ya secepatnya. Suara nada dering tadi kok nggak asing ya di telingaku? Kayak suara nada dering HP-nya Mas Arga dulu. Apa Mas Arga ada di sini? Dari rumah sakit jiwa. Ini pasti dokter Danu mau ngabarin kondisinya Wilda. Halo dok. Istri saya nekat mau melakukan bunuh diri. Sekarang gimana keadaannya? Mas Arga? Sel? Ngapain kamu di sini? Mau jenguk Mas Firman? Tadi saya dari kantor, terus dengar dari karyawan saya kalau ada orang nggak dikenal jatuh dari tangga darurat. Jadi saya langsung kesini. Nggak usah nge-live deh, Mas. Jangan-jangan kamu ya yang udah ngundang Mas Firman ke kantornya Nabila. Karena nggak mungkin loh, Mas Firman itu tiba-tiba datang ke kantornya Nabila. Sementara kalian berdua kan baru dari rumahnya Nabila. Kalau aku terus di sini, bisa-bisa Nabila keluar dari ruangan Firman dan ikut mendesak aku. Kamu jangan salah dulu saya. Maaf, saya harus pergi. Mas, Mas. Kamu gak perlu menghindar dong. Pasti apa yang terjadi sama Mas Firman ada hubungannya sama kamu kan? Kamu jujur aja sama aku.
Mas! Mas! Mas. Oke. Ya, tunggu ya. Papa akan pulang kok sebentar lagi.